masih dalam dunia kita, masih di Kemenggut City Farm. Ini namanya Swiss Chard, Jurgen. Ini bahasa Indonesia-nya apa ya? Swiss. Tapi kayaknya saya pernah lihat deh ya, ada di supermarket apa internasional gitu di Jakarta. Saya pernah lihat nih yang warnanya merah begini. Kalau di sini sih kayaknya cuma ditumis aja masaknya. Nah, ngomong-ngomong soal sayuran. Nah, petani sayur di Amerika ini biasanya itu kan didominasi oleh laki-laki kulit putih sebenarnya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, pemirsa, ternyata ada perubahan dari yang tadinya didominasi laki-laki kulit putih. Sekarang lebih banyak juga ada kulit hitam dan juga dari Hispanik dan beberapa kaum minoritas lainnya di Amerika. Menarik sekali. Langsung aja pemirsa kita lihat. So, I'm gonna just run through and pull this stuff off. Dengan tekun Adrian mengolah lahan kecil di pebukitan di utara Knoxville, Tennessee. Sosoknya tergolong unik dalam dunia pertanian Amerika Serikat yang didominasi laki-laki kulit putih. Menurut data terbaru dari Biro Sensus Amerika Serikat, demografi pertanian negara ini akan berubah. Sejalan meningkatnya jumlah warga minoritas yang berkecimpung di dalamnya, lahan pun semakin mengecil. Agribusiness Adrian menggunakan metode CSA, Community Supported Agriculture, yaitu bertani hanya untuk sejumlah pelanggan yang telah teken kontrak dan membayar di muka. So we have 23 CSA customers. They subscribe to supporting the farm, and in return, they get a weekly basket of vegetables from May through October. Always feel for that grit tape, so you're not popping through that. Menurut dosen hortikultura ini, terbentuknya pertanian kecil merupakan reaksi dari perubahan pola pikir warga Amerika terhadap makanan. There's growing interest in where our food's coming from, what is the food quality, things like that. And I think we'll continue to see that increase. Perhatian terhadap asal makanan itulah yang mendorong banyak warga muda terjun bertani. I'm seeing a lot more students from Nashville or you know, the cities that are coming in that didn't grow up around agriculture, weren't you know, from an agricultural background, but have that interest. Dulunya, Brandon termasuk mahasiswa yang tidak tertarik dengan pertanian, walaupun keluarganya memiliki lahan pertanian ribuan hektar yang dioperasikan mesin canggih. Namun kini, ia menjadi peternak kecil yang hanya berjualan ke tetangga. And we actually take that one step further here and actually have the meat processed and sell it directly off the farm here through our retail store and to local restaurants and grocery stores. Banyak pihak menganggap kecenderungan anak muda bertani dengan konsep lokal sebagai perkembangan positif. I think that's great. It reflects our general society. It reflects, you know, what our communities are like around us, and I think that's a great thing for agriculture. Ada satu tren yang membuat semua petani di Amerika senang. Berdasarkan data sensus, nilai produksi bahan pangan yang mereka hasilkan meningkat 25% dalam 6 tahun terakhir. Dari Knoxville, Tennessee, tim VOA. Jadi Gen, setelah semua orang bercocok tanam nih ya di Amerika, banyak banget orang yang bertani di Amerika, terus hasilnya dijual semua. Tapi kamu tahu nggak sih kalau 40% hasil produksi pertanian di Amerika ini itu nggak kejual, kebuang gitu. Dia. Waduh, masa nah, sih? Iya, banyak banget. Makanya dari 100% 40% terbuang. Hampir separohnya tuh. Nah, ini ada gereja di negara bagian Maryland yang berupaya supaya yang barang-barang yang tidak terjual itu, yang hampir terbuang itu, itu bisa justru didistribusikan ke para tunawisma di sekitarnya. Nah, langsung aja kita lihat ya, Jurgen ya. Setiap Senin, sekitar 150 orang antri di lapangan parkir Christian Life Center di negara bagian Maryland. June Oswald, yang keluarganya tinggal di tempat penampungan darurat bagi tunawisma, datang awal. I had a lot of difficulties finding help with food, but since I met Pastor Sai, we don't have to worry about the food for my family. Every day there's food in my refrigerator. Semua yang antri menerima roti dan kantong berisi sayuran dan buah seberat 5 kilo lebih. Everything's free. That's why you have a line here. Everybody's hurting right now. That prayer changes things. Pastor Ben Sly mengelola Christian Life Center.
Ia mulai membagikan makanan secara mingguan kepada warga berpenghasilan rendah di pinggiran Washington sejak 1,5 tahun lalu. Tiap Senin, ia menyewa truk berpendingin untuk mengambil buah dan sayuran dari dua produsen hasil bumi terbesar di pantai timur Amerika, Taylor Farms dan Coastal Sunbelt Produce. Program ini dimulai ketika Sly tahu bahwa banyak hasil bumi hanya berada di gudang akibat tidak terjual. Pejabat Coastal Sunbelt Produce mengatakan ia tidak ingin hasil buminya terbuang percuma. We sell millions of cases of fresh fruits and vegetables every year, and sometimes we have a little leftover. The quality standards of our customers are very high, so if the produce gets a couple days old, maybe we can't sell it to our customers, but we certainly don't want it to go to waste. Menurut laporan Dewan Ketahanan Sumber Daya Nasional, sekitar 40% makanan yang diproduksi di Amerika terbuang begitu saja. We estimate that about $165 billion every year is wasted on food that we never eat. Di Christian Life Center, sekitar 20 lembaga nirlaba mengambil kelebihan makanan ini untuk didistribusikan. Akhirnya berakhir sudah jalan-jalan kita keliling pertanian dan juga Common Good City Farm. Ya. Semoga pemirsa terinspirasi untuk memanfaatkan mungkin lahan di sekitar rumah pemirsa untuk bisa berkebun. Untuk bisa jadi lebih hijau dan juga bisa makan makanan yang lebih. Capcay yang lebih enak. Kan dari tadi ngomongin capcay, terus ada jadi lapar. Ya, kan? Sambil makan capcay nanti lihat program-program BOA lainnya dan juga dunia kita. Betul, ya. Di website kami di www.voaindonesia.com atau bisa lihat Facebook kami dengan kata kunci dunia kita atau mention di Twitter dengan akunnya @voaindonesia kita ya, dan Anda juga bisa email ya saran liputan apa sih yang menarik yang ingin Anda ketahui dari Amerika. Monggo langsung aja kirim email ke duniakita@voaindonesia.com. Dari Ledroit Park di Washington DC, saya Arya Tumbuh dan saya Yurgen Alivia, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.